Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Antes. Waalaikumsalam. Dan perkenalkan, saya Reden Juliana yang akan memandu acara pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara gelar Zoom Meeting Gelar Tari Inovatif Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Maka selanjutnya kita akan menuju ke pembacaan mungkin siapa-siapa saja yang masuk dalam 10 kategori Gelar Tari Inovatif Bandung Barat tahun 2020. Maka untuk itu pembacaan 10 besar karya terbaik kegiatan Gelar Tari Inovatif Bandung Barat tahun 2020 akan dibacakan oleh juri. Untuk itu, pada juri kami persilahkan. Kami dari para tim juri sudah mencoba untuk mengapresiasi dari semua karya-karya peserta dalam Gelar Tari Inovatif Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Kami dari tim juri yang terdiri dari Bapak Ayo Sunario, Bapak Iwan Gunawan, dan saya sendiri Alfianto. Dan kami telah mencoba untuk mengkurasi secara detail dan setiap video karya para peserta sudah kami saksikan dan kami tonton dan telah kami diskusikan dalam tim juri. Sehingga kami bertiga mencoba untuk mencari 10 terbaik dari 23 peserta yang ikut di dalam event virtual ini. Sehingga kami memutuskan bahwa hasil dari 10 besar tersebut adalah Sanggar Jaka Semara dengan nilai 75, kemudian Langgeng Asri dengan nilai 76,3, kemudian Sanggar Mojang Genser dengan nilai 76,6, Sanggar Putri Sunda dengan nilai 77, dan berikutnya Padepokan Surya Medal Putra Wirahma dengan nilai 81. Berikut Narak Arts dengan nilai 84,3. Kemudian Kerincing Pura dengan nilai 84,6. Terusnya Padepokan Kalang Kamuning dengan nilai 87. Berikut Kurawa Merdeka Entertainment dengan nilai 89. Dan terakhir Vidya Astri dengan nilai 92,3. Demikian hasil dari penilaian dari Dewan Juri, dan keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan selamat kepada 10 besar karya terbaik yang telah dibacakan. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi dari juri atau tim akurator mengenai karya-karya terbaik yang telah dibacakan barusan. Untuk itu kami persilahkan kepada tim juri untuk mengevaluasi. Baik kepada Bapak dan Ibu, Bapak yang selaku tim juri atau tim operator, kami persilahkan untuk membahas mengenai evaluasi kegiatan dari gelar tari inovatif khususnya yang menuju ke 10 besar karya terbaik yang telah dibacakan barusan. Untuk itu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam event gelar tari inovatif ini. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, Ibu Sri Dustirawati, Bapak Kepala Bidang Kebudayaan, Bapak Usup Suherman, Ibu Kepala Seksi Bina Seni, Ibu Pia Riani, dan yang terhormat juga teman-teman kurator Gelar Tari Inovatif Kabupaten Bandung Barat 2020 ini. Sedikit ulasan dari saya sebenarnya lebih kepada teknis, lebih kepada para peserta. Setelah saya atau kami menyaksikan video-video karya tari para peserta yang sangat serius dan antusias dalam mengikuti event ini, jadi dari semua video karya tari tersebut,
ada beberapa catatan yang rasanya perlu kami sampaikan yang mungkin nantinya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat juga bagi teman-teman koreografer Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya kami sebagai tim juri atau tim kurator tidak menggurui, tapi karena kami ditunjuk sebagai kurator atau juri, sehingga kami melakukan penilaian sebatas pengetahuan dan pengalaman kami. Dan juga kami berpatokan pada petunjuk teknis atau juklat dan juknis yang telah dibuat dan ditetapkan oleh panitia. Jadi karena event ini bertajuk Gelar Tari Inovatif yang disajikan secara virtual, sehingga yang paling kami amati adalah tentang inovasinya dari karya tari yang direkam dalam bentuk video tersebut, serta kualitas video dan pengemasan dari video karya tari tersebut. Sebenarnya sangat banyak sih kesempatan dari teman-teman koreografer untuk melakukan kreativitas dan perbaikan-perbaikan melalui media digital. Karena di Juklak Juknis kan sudah diizinkan untuk melakukan pengeditan atau rekayasa ulang. Jujur saja saya, selama pandemi COVID-19 ini sudah beberapa kali menjuriin lomba tari sistem daring atau sistem virtual ini, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Baru kali ini ada panitia atau penyelenggara yang berani membuka kesempatan bahwa video hasil syuting bisa direkayasa ulang melalui media digital. Menurut saya ini sangat luar biasa sekali untuk membuka kesempatan kreativitas yang terbuka luas yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat kepada para seniman-seniman tari di Kabupaten Bandung Barat, terutama para koreografer-koreografernya. Nah, di sini teman-teman koreografer kurang memanfaatkan kesempatan kreativitas yang terbuka lebar itu, baik dalam penggarapan koreografi maupun pengemasan video. Tapi ada beberapa video sih karya ada beberapa video karya tari yang punya usaha ke arah tersebut, baik dari segi koreografi ataupun dalam pengemasan untuk kebutuhan virtual ini. Karena untuk ruang virtual, hasil atau kualitas video sangatlah penting rasanya. Karena orang melihat dari layar kaca ataupun screen. Disinilah kreativitas itu dimanfaatkan. Bagaimana hal yang biasa menjadi luar biasa, hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sehingga hasil yang inovatif itu akan mewujud di dalam karya tari teman-teman koreografer Kabupaten Bandung Barat. Jadi, masa pandemi COVID-19 yang penuh keterbatasan ini sebenarnya bukan menjadikan kita untuk tidak kreatif, justru membuat diri kita lebih lentur, bisa beradaptasi untuk mencari solusi-solusi yang cerdas, termasuk di dalam berkarya atau membuat sebuah koreografi. Sebenarnya saat ini bukan lagi hanya merupakan wabah yang menyebabkan manusia sesak napas sampai meninggal dunia, bahkan lebih daripada itu, menjadikan semacam pintu yang mengubah sebagian besar yang ada di bumi kita ini, termasuk di Kabupaten Bandung Barat juga. Tidak hanya merubah culture set atau budaya kerja, bahkan sampai ke mindset semua orang, hanya dalam waktu beberapa bulan ini. Nah, disinilah kreativitas dan inovatif itu akan muncul. Karena koreografer berkarya bermula dari keterbatasan-keterbatasan, sehingga koreografer mencari, bereksplorasi. Mungkin kita sebagai seniman atau koreografer bisa untuk meningkatkan semangat literasi dan apresiasi kita. Hal yang paling kecil saja, bagaimana kita bisa membaca dan memahami juklak juknis sebuah event dengan baik, seperti gelar tari inovatif ini, sehingga kreativitas yang kita lakukan semua berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Kemudian apresiasi karena sekarang masa serba daring, virtual atau online, sangat banyak kesempatan kita untuk mencari pengalaman ataupun ilmu melalui media internet. Karena sebelum event ini pun sudah banyak event-event tari virtual.
yang lain ditayangkan di media sosial seperti di Instagram atau ataupun di channel YouTube. Banyak karya video tari yang menarik dan bagus-bagus sih sebenarnya gitu, yang mungkin dapat menjadi referensi ataupun acuan kita untuk melakukan sebuah kreativitas baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru sekarang ini. Jadi kepada para koreografer Kabupaten Bandung Barat, mengikuti peristiwa yang diadakan oleh Kabupaten Bandung Barat ini, itu sudah merupakan sebuah apresiasi kepedulian terhadap kreativitas. Ya, harapan saya semoga event gelar tari virtual ini dapat menjadi sebuah motivasi dan pengalaman bagi semua kita, karena kita semua juga masih belajar dalam kebiasaan-kebiasaan baru ini. Jadi akhir kata saya ucapkan salam sehat dan salam kreatif untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke tiga besar pelaksanaan kegiatan gelar tari inovatif Bandung Barat tahun 2020. Dan untuk itu pembacaan karya terbaik tiga besar gelar tari inovatif Bandung Barat akan disampaikan oleh dewan juri. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih. Kami dari para juri sudah menilai dan kami memutuskan untuk tiga besar. Juara tiga diraih oleh Padepokan Kalang Kamuning atas nama Tresna Herdianti. Kemudian dua diraih oleh Sanggar Kurawa Merdeka atas nama Amara Patricia Meru. Dan untuk juara satu diraih oleh Sanggar Vidya Astari atas nama Novi Sustiani. Demikian pengumuman para juara 1, 2, dan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Avianto. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Adapun dalam kegiatan gelar tari inovatif Kabupaten Bandung Barat tahun 2020, bagi 10 karya terbaik akan mendapatkan dana apresiasi sebesar 3 juta rupiah. Dan juga 3 terbaik akan memperoleh dana tambahan. Juara pertama yaitu 5 juta rupiah, juara kedua 4 juta rupiah, dan juara ketiga 3 juta rupiah.